Yap guys, welcome back again to channel One Loop. Kali ini gue masih di kampung halaman gue di Nrekang. Ini hari ketiga gue di kampung. Rencananya gue bakalan mau pergi ke suatu tempat sekitar 1 jam atau setengah jam dari Nrekang. Kali ini gue bakalan mau review makanan khas ini, yaitu mie titi. Oke guys, kita langsung aja ke lokasi tujuan kita, yaitu Baraka. Jadi perjalanannya sekitar 30-45 menit. Kalau laju ya guys, kita bakal naik motor soalnya. Pakai kacamata dulu ya guys, soalnya lagi panas di sini guys. Jadi kita bakal pergi bersama sepupu gue, yaitu Salman, dia yang joki. Jadi sepanjang perjalanan, don't worry ya guys, bakalan gak membosankan soalnya view-nya, pemandangannya sangat indah. Banyak view-view. Jadi selama perjalanan kita nggak bakal merasa bosan karena view-nya mantap, spektakuler. Jadi ikuti terus ya guys. Ya, jadi kita bakalan pergi bersama sepupu gue, Sarman. Jadi bakalan panjang perjalanannya, sekitar 30-45 menit dari desa Banti. Jadi ikutin terus ya guys, perjalanan kita untuk review makan mie titi, makanan khas ala Endreka. Yuhuu, bye. Since I could remember, that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. Oh. I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna regret the hours I've been putting in. So take. Chance on faith, your mind's a powerless place. Take a chance, take a chance, a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. So take a chance. I never wanna look back. Take a chance, take a chance on faith. Take a chance on faith. So take a chance on faith. Your mind's a powerless place. So take a chance, take a chance, a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. So take a chance. I never wanna look back. Take a chance, take a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. Told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work.
Yap, kita udah sampai di kedai Mahesti yang lokasinya tepat berada di persimpangan atau depan Pasar Baraka. So, jadi kita langsung masuk aja ke dalam ya guys. Yap guys, kita sampai juga di tujuan lokasi kita yaitu kedai Mahesti. Setelah 45 menit perjalanan dari Desa Bati ke kota Endrega, sekarang kita langsung masuk aja ke kedai Mahesti. Oke guys, kita langsung saja pesan yaitu menu andalan di sini khas Entregang, apalagi kalau bukan mie titi. So, jadi kita tunggu aja pesanan kita datang ya guys. Ya, kita sudah sampai di dalam kafe Mahesti. Sekarang kita pesan di sini, kita pesan makan khas ini. Gue bakal mesen mie titi di sini. Jadi ini Rp10.000 ya guys, Senayan Rp10.000. Ini dia mie titinya guys. Yummy. Kalau cuma makan mie doang itu sudah mainstream ya guys. Ini kita yang lebih gila lagi cara makan. Kita tambahkan saja langsung cabenya. Cabai rawitnya dan cuka khas Entrega. Gimana guys? Bayang kan pedasnya? Jadi kita campur aja langsung. Oke guys, kita campur aja ya guys. Tunggu. Sini guys, cabainya. Terus kita tambahkan nih guys cabai rawit yang banyak ini. Campur ya guys, tambah lagi satu, tambah saus kecap, kita kasih jeruk nipis, kita aduk lagi. Siap untuk kita makan. Guys, baca doa. Mampus. Masih ronde pertama belum berasa. Kita coba lagi sopan kedua ya guys. Mulai berasa guys. Oke, entekan guys. Kalau ke Sulawesi wajib cobain mie titi ya guys. Makanan mie yang rekomendasi di kampung. Enak banget guys. Enggak ada di tempat lain lagi. Ronde ketiga. Mie sama cabai rawitnya sekalian guys. Oke guys, coba lagi. Udah. Sopan yang ketiga, oke ini sopan ketiga ya guys. Ini guys,
sebelah sentre Kang Den. Gila, pedes banget, sumpah. Pedes banget, sumpah. Kita rontgen, kita ambil ini guys, sama cabai rawitnya sekalian guys, jangan nanggung guys, gila, gila sekalian guys. Lanjut guys, lanjut ya. Good. Nah, lumayan loh guys. Kapan lagi makan mie titi? Di Samarinda susah guys. Ada yang cuma di Endrekang. Kita langsung lanjut ya guys. Guys. Cabenya guys. Nih. Jangan nanggungnya guys. Oke guys, udah kelar gue makan mie titinya, walaupun nggak habis ya guys, masih lumayan, lumayan lah ya. Sorry ya guys, gue nggak bisa habisin karena gue takut juga kenapa-napa usus gue. Daripada bermasalah cuma gara-gara konten, enggak lah, nggak merugikan gue. Jadi ya, cari aman aja ya, udah kelar. Yang penting makan ya guys, udah kenyang. Sekarang waktunya kita bayar dulu ya guys. Kita mau bayar dulu. Bayarnya di mana Mbak? Bayar. Meja nomor 2. Nomor 7 ya? Oke guys, kita udah bayar, selesai bayar. Waktunya kita balik ke Banti, ke desa Banti. Kita balik ya guys. Udah kenyang kan guys? Ayo kita pulang. Ayo kita balik. Baterai sudah kamu enggak? Pantas. Enggak ada yang tinggal ya? Balik. Tinggal balik. Bagi yang pengen makan mie titi di Endrekang, jangan lupa datang ke kedai Mahesti. Lokasinya dekat dengan ini guys, Pasar Baraka. Pas-pas persimpangan Pasar Baraka guys.
Kalau di sana tuh kampungku di atas Desa Banti. Kita 45 menit sampai 1 jam naik ke atas. Ini dia namanya kedai Mahesti. Ayo Sarman. Sekarang kita tinggal tunggu jemputan nih orangnya. Tunggu jam. Oke guys, kita balik ke Desa Banti. Bye. Next time, bye bye guys. Yuhuu.